Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan kelanggunganku di mohon maaf buat itu saya serampang. Jadi sebagai satu sambungan tazkiraku ini karena ada jadi sambung balik kreno. Jadi tajuk tazkira singkat ku tajuk kromo aljibra dengan dalam Al-Qur'an. Kaitan nama dengan dalam Al-Qur'an. Jadi tajuk nama 25 6 terbolak 2. Jawapan nama 20 terlalu. Jadi ini sebenarnya nama 20 berimu. Ini apa yang nama? Apa makna nama dengan dalam Al-Qur'an? Makna nama 20 berimu. Nombor 20 berimu. Rasul-rasul ataupun putusan Allah sebut mukut kerani ataupun sebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sepenuh Nabi Adam sampai nong Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebut apa dia mengatakan semimak masjid surdu maripun rasul menang rasul 25 putuan. Jadi nak pergi bertajuk kalau meluk-meluk nampak sembari tak pergi sembari ringkas 25. Jadi buku ini tulak dua ini, untuk tulak dua ini pun nak itu buku maknur dalam Quran. Maksud nama ini tulak dua ini, maknur nama. Dua butuan ini mengandung 25 rasul. Jadi dua butuan panakai itu panakai semua tentang kebiasaan nama ulun mau alahir dalam dunia supaya kait ulu proses perkahwinan supaya amau guna itu jadi dua butuan itu panakai terutama sekali kamu Nabi Adam alahir di dunia saja alahir penuh kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi normal kesempatan kun payakun sebut Allah kun terus daradi payakun. Jadi dua butuhan. Pertama Nabi Adam alaihi salam, kedua romo Nabi Isa alaihi salam. Ada Nabi Isa pun sebenar romo romo ana kaitino, naran tino romo Maryam. Suka buku ganjil romo kena kai amo. Jadi pada kai suka tentang biasa kebiasaan romo ino proses perkahwinan pada kai. Jadi kamu ngatun kemiro 25 nang tentu mulak 2 jawapan nama terminggol 20 bitan lu jadi nama maksud nama jadi ada 20 bitan lu maksud nama jadi lempur nama di lempur sekarang 25 di 25 rasul-rasul ini nabi-nabi utusan Allah itu kira ini aradi macam biasa akai amutin no akai proses perkahwinan. Jadi kamu sempatan dalam pelajaran kamu, akai DNA, akai DNA kamu. Jadi kamu ngatakan kami roh 25, yang temulap 2, jawapan kamu 20 bitan lu. Jadi kamu ngalung buku saya, sebenarnya nombor 20 bitan lu, ini kayak maknur kamu. Dia adalah sebenarnya mana fakta, fakta sains. Makna sepenuh nombor 20 bitan lu ini asalnya serangkai dengan dalam kitab sains jumlah pasangan DNA ataupun jumlah pasangan kromosom dengan dalam sel butuan kita setiap sel butuan kita itu akai DNA romo jadi so DNA romo ini 20 bitan lu pasang jadi melalui kromosom sebenarnya mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu apa nak tahu mengaco apa nak tahu menulis sudah kalau buku romo itu terpakai aku bulus kanon sains nah ada jadi pelajaran sains DNA itu sebenarnya romo bangku sudah buku kemudian kebiro ulo buku akai dalam Al-Quran petunjuk romo jadi ino
kalian o inspirasi katku sebagai satu petunjuk bahwa ini rumahku itu saksi kita menyaksi bahwa Nabi Muhammad itu asal benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nangku terjemah nang di Melayu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk tazkira singkat saya kali ini ialah Al-Jibra dalam Al-Quran. Jadi tajuknya ialah 25 ditulak dengan 2. 25 ditulak dengan 2, jawabannya 23. Jadi 25 ini sebenarnya ada maknanya di dalam Al-Quranul Karim. 25 bermakna jumlah rasul-rasul yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah keseluruhan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah 25 orang. 25 orang rasul. Jadi makna daripada tulak dua itu ada maknanya dalam Al-Quran, yaitu yang bermakna dua daripada rasul-rasul itu tidak ada yang dipanggil sekarang, istilah sekarang tidak ada DNA-nya. Maknanya kalau macam Nabi Adam alaihissalam tidak ada ibu dan tidak ada bapa. Jadi kira macam tidak ada DNA lah, dia lahir macam itu sajalah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi perihal Nabi Isa alaihissalam, dia sebenarnya ada ibu. Ibunya bernama Maryam. Tapi yang ganjilnya, dia walaupun ada ibu tapi dia mengandung tanpa bapa. Bukan pula melalui perzinahan, bukan sama sekali tidak. Karena Maryam ibunya adalah wanita yang suci, begitu, wanita yang ternama. Jadi dia lahir begitu sajalah, macam juga Nabi Adam, cuma bezanya Nabi Isa ada ibu. Nabi Adam ibu dan bapa tidak ada, Nabi Isa ada ibu tapi bapa tidak ada. Jadi itulah makna daripada nombor tulak dua. Jadi 25 kita tulak dua, jawapannya 23. Jadi kalau kita simak di dalam buku teks sains, 23 ada makna. Makna daripada nombor 23 ialah jumlah pasangan kromosom yang terdapat di dalam setiap sel manusia yang normal. Jadi begitulah tujuan saya untuk memberi tazkirah yang ringkas ini sebagai bukti tentang kerasulan dan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi macam mana dia boleh mendahului sains? Ini sebagai satu bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran kerasulannya, tentang kebenaran Al-Qur'an, sekaligus tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah sehingga kita bertemu di lain waktu, saya mohon ampun dan maaf jika ada perkataan yang silap dan kesan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.